Adi. Adin. Perhitungan uang kas oleh Bapak Ketua. Persiapan Wes Tondo Tresno. Pesertanya semakin banyak. Terlihat banyak bapak-bapak bergembira. Bapak Kasdi lah cinta ini Pak Kasdi. Oke, kalau galer lah. Kalau hari ini lah. Kalau hari para Gueser Manula sedang antri makanan sarapan pecel. Luar biasa ini bapak-bapak ini semangatnya, walaupun medannya naik turun tapi tetap semangat. Masih di pecel pincuk UNS belakangnya. Siapa yang lapar silahkan merapat ke sini ya guys ya. Ini tak promosikan Pak. Pecel Madiun. Pakai mobil Espas merah. Oke. Nih, gimana Pak Warno? Wesnya hari ini? Alhamdulillah. Tangan-tangannya menyanjak. Dan ini ada jalan ke Natif. Dia cepat sampai Pecel. Dia cepat sampai Pecel, Madiun. Luar biasa. Mas Arimin gak kuat usianya tua. Luar biasa nih bapak-bapak. Alhamdulillah nih. Barang ini, Parno ini badannya kecil tapi sit. Ini barang gede barang Pak Parno. Masih kurang satu gueser telur. Pak Kaji Kasdi masih ketinggalan. Kita tunggu di Pecel Madiun lur. Nih. Tapi ini ada yang puasa sawal. Enak sekali kelihatannya lur. Tadi waktu gue gak sempat video lur. Medalnya berat. Medalnya berat campur. Parah tinggalan gini. Oh, bapak pendiri Goes. Situasi new normal lor, cekap, sudah pakai masker semua ini, jadi aman semua. Sudah pakai masker, kecuali makan ini. Nah, Pak D Kasdi, Pak Kaji Kasdi sudah sampai. Oh, masker, ayo ayo jos jos. Wajah wajah ceria. Artis saya, artis saya. Masuk YouTube. Kenapa ngapain ketinggalan? Panas sing ngantuk isut. Kenapa ngapain ketinggalan? Tangan. Iya.
Masih bersama gue Tondo Tresno, kita wawancarai dengan Bapak Sarimin. Siap. Bagaimana Pak Sarimin kesan dan pesannya gue hari ini? Gue Tondo Tresno saat ini terbanyak tetapi kocar kacir. Wah. Oh, bisa gimana Pak? Ya karena yang kuat sudah mendahului. Gue termasuk kuat ya Gim? Yang tidak kuat seperti saya korek-korek, keser-keser. Ini medannya gimana Pak? Medannya sangat menantang, naik turun, sudah cukup lumayan sehingga banyak keringet. Oke, matur suwun. Mau. Pak Haji ya, pasti. Gimana? Bagaimana tadi Pak, kok bisa terakhir sendiri sampai base camp tuh gimana Pak Kasti? Sebenarnya ini mau nunggu teman-teman termasuk Pak Gianto. Ditunggu, malah ternyata yang ditunggu itu sudah sampai di Pecel duluan. Padahal uangnya itu dibawa tim yang belakang. Jadi nggak bareng ya Pak sampainya ya? Sampainya nggak bareng. Akhirnya saya cari nggak ketemu, saya jadi belakangan datangnya. Oh, gitu. Ya, matur suwun Pak Haji. Oh, biasane nek ana Pak Gi iki biasane iki selfie, mesti ning gone WNS sing jero blaitan kae.